السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا واياكم من العائدين والفائزين والمقبولين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا والشافعين وقرة أعيننا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد sagunging sesepuh bini sepuh lan tokoh masyarakat ingkang rawuh panjenenganipun Bapak Sekda Kabupaten Sleman Bapak Hardo Kiswoyo Bapak panewu Kapanewon Cangkringan beserta stafnya ENI Poleri Bapak-bapak lurah sakapanewon Cangkringan Wabil khusus sohibul bait sohibul hajjah Bapak Danang Sulistia serta sahabat-sahabat yang terhormat yang duduk di dewan Kabupaten Sleman, semuanya yang berbahagia ingkang kita hormati ingkang kita mulyakaken mugi-mugi sedaya dipun paringi umur ingkang panjang berkah manfaat Segenap panitia ingkang kula hormati. Sedaya para rawuh hadirin wal hadirat, estu ingkang kula hormati ugi lan ingkang kula dongaaken muki mugi jenengan sedaya dadosna ahli surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Estu dalem kula waget ijabatul dakwah Dumugeni puno pengkang dados kerso sangking Sedoyo panitia Dere hati adicoro panjenian Dalam rangka pengajian halal bihalal Semoga kumpul kululan panjenian sedoyo meniko Dipun ridhani kalian Allah subhanahu wa ta'ala Ingkang sehingga kan diridhani pun Allah Mungkin nuhakan sakatahi pun barokah manfaat Agam kita sedaya, ahli keluarga kita sedaya, ahli masyarakat kita sedaya minat dunia ilal akhirah. Amin Allahumma. Hadirin awal hadirat rahimakumullah. Uniko ad dicarani pun halal bihalal. Yang artinya setelah kita halal-halalan, insyaAllah awak dewi kabeh pun terbersihkan dari hal-hal yang haram. Artinya kita terbersihkan dari noda-noda hitam, noda-noda dosa. Lah sing paling berat karo sing paling penting nikulin jogo kehalalan iki. Le melestarikan kehalalan iki. Jangan sampai kita terus kemudian setelah halal bihalal dengan mudahnya kita terkena noda hitam lagi. Dengan mudahnya kita terkena keharuman lagi. Halo, Janjane wis ngantuk ya bu. wis muni kok kono dereng. Nah, ini yang terberat adalah menjaga kehalalan tersebut. Karena terkadang noda-noda haram itu kebenturing awang-awang kesandunging roto. Terkadang tidak sengaja, Atau bahkan disengaja neng jane-janean orang ngerti mergawis dati adat. niku ndadekke noda hitam, dadeknya noda haram. Tak kaya contoh bu, umpamanya nong balong kini. Jeningan niku semerep tangganekin diwet kates. Halo, wis yang asli wong balong wih. Ini lah wong ngendi-ngendi kini. Halo. Say, terkadang tanggane niku duwe wit kates. Jenengan niku kepengin jangan kates terus bengok. Mbak, jaluk katese. Sing duwe ra ono omah kok nggih. Sing duwe ra ono terus disauri dhewe akono peen. <laughs> Walhasil teko dlidhis teko katese diopak. Begitu wis jangan, wis mateng wis kadung didahar sing duwe kondur. Mbak, aku mau njaluk katesmue. Tak tembung-tembung kok sampeyan ra ya teko tak opek. Oleh ya, Mbak? Are oleh kepiye? Ra oleh. Wis kadung. Ya akhiré terus iku. Ha ya Janjane sing duwe niku janjane iki wis ngenten ngenteni jane wis ngiler. pi enten-enten nyadami are nggolotisan soal sing duwe wit mau jajane gek gebebelen lho ya kepengin lancar lah biasanya terus ndahar ates ning wis codot rambut e kok ngaku kabeh nyuwun sewu hal semacam itu yaitu termasuk noda yang haram noda hitam pramila nyuwun sewu dhewe kudu ngati hati supaya nih kehalalan ini bisa terjaga kehalalan ini bisa terjaga dan lestari kita bawa sampai nanti kita nopo sowan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala terkadang yang ngono grup hadroh sabi oh, suahibul janah ikilah modelnya dokem lagi halo Oh yo sewu. Ben kemayu lho ndoni nini macak sing modis. Terus nganggo sandal ya meso nganggo hak tinggi biar kayak Sahrini katanya. Ning kira-kira iki nek nggo sandal hak tinggi patut ora Bu? gemrot Lah <laughs> yo mulane aku mau ndelok kuwi sandale nang sing hak tinggi. Angge ketoro sing buka lemu kabeh ngene. Lu samar to nek nggo mak coklek lak wayah. Halo. Aja nesu ya. On aire. Niku kemayu nganggo sandal larang ah pengen melu jamaah. Harus jenengan nyopot sandali. Eman-eman nek -eman, teles. Nang kono sandal sualu. lha kok iki nggon sapa nah padahal ija garing to resik kae lebar di nggo jenengan nggih walhasil hasilne teles rampung jamaah sing duwe sandal langsung ngersula waduh sapa lagi iki jenengan jawab kulae mbayu nah <tuh> basaen ngoten niku sing duwe sandal iki janjane karo gremem meng... oh alah karang wong ora ngertine sikilku sikil rangen ki nganggo sandal sing teles-teles tambah blonyoh atau Bu. Lu nyuwun sewu, koyo e sepele, tapi itu menghasilkan noda-noda haram, noda-noda dosa. Artinya, kula lan panjenengan so, sekutu jaga aja nganti nglakoni hal yang demikian. Rupa Neku, nek, hukum, jenengi, jocok, nek, niku lek cara hukumnya jenenge khosop, apa Bu? mulai cocok khosop. Nah, kula niku ya ngoten. Janjane wis ngati hati mau ki begitu tekan mriki langsung teng daleme Pak Lurah, tengen Pak Danang. Lah kula ya mesti njaluk idin Pak Lurah, ngapunten nek teng mriki angsal udut napa mboten? Wongsal, lha kono jawab, no semoke ngene lho. Lha iki-iki naga napa niku Pak Lurah jebul enten tulisane no semoke. Waduh, ning aku wis kadung nembang karo Saibulbet. Karena begini loh, merokok itu Pada titik tertentu merokok itu hukumnya haram. Halo bapak-bapak. Sing rokok -bapak. wilu. Pada titik tertentu merokok itu haram. Termasuk salah satunya adalah. Di saat menerjang larangan. Dari sebuah tempat yang jelas di situ ada larangannya. Lah ini aku dengan Pak Dana niku enten tulisan no smoking. Neng bejane aku mau njaluk idin, lah Pak Dana ki mbak sing cilik kok ke asbak. Mulai le udut kula ya insyaallah ra haram. Neng nek bapak-bapak kok nekat. Tilek wong lorok, nong rumah sakit. Nah, teng rumah sakit ki wis ana tulisane no udut. Ngene to, Pak? Halo. Kenapa? apa Lah kok jenengan nekat udut nong rumah sakit begitu jenengan nekat berarti jenengan menerjang larangan yang ada karena rumah sakit bukan hak milik jenengan tapi jenengan menerjang larangan di saat itu pula Leng rokok hukume haram termasuk pak hiling hiling nih pak yuwon sewu umpami teng dalem. sewu pak umpami teng dalem. Karwan jenengan nembe gadah sekol sing anget durung duwe lawuh banjur jenengan salit pengen udud kira-kira nek dhedhe 10000 nggo tuku udud apa nggo tukuke lawuh udud niku langsung secara otomatis mangke nek haram setuju mboten bu setuju rungoke kuwi kenapa begitu nggih Karena hukumnya dalam pikir bahwa seorang suami itu harus memberikan nafkah. Jika di saat nafkah itu adalah nafkah makanan, harus ada makanan pokok beserta lauk pauknya. Nah ini nongomah menggit duwe sego menut-menut, burung dua lawuh lah nah, kok waning rokok. Niku nyuwun sewu, niku leng rokok haram. Setuju gak bu? Neng yang jenengan bentina dilawui bu. Lho, oh, yo sae Bu. Lawuh niku hak njenengan, kewajibane sing kakung. Dadi nyane teng dalem ora duwe lawuh, yo njenengan jalu karo sing kakung. Ngote lho Bu. Ning yo ukuran Bu nek njaluk lawuh ki ukuran. Nek bojo lanang iki ming kerjane nyambut gawe ne kuli bangunan, aja mbendina jaluhi pupu tekuk. Ndak masuk angin gasik, ngono lho. Rakuat pupu tekuk yo ndok goreng. Rakuat ndok goreng yo tahu tempe goreng. Lah kepepet -pe yo gembus-gembus. Lek guyu. Lah ya yo asem. Lah ya kui nek nek napa piantos kakung mriki rada ngleleng sithik. Bune aku tak ngerokok yo rung duwe lawuh Mas. Yo sik sedilut tak belahke kebo berintik. awak ke bobrintik. Lah ya penting lawuh to. Ya entek padune karo kakung jan saking dene pengen udud. Terus akhire napa dileleke ke bobrintik. Lah ya meso ke ya metu ya Buya. Ning putih. Ya nek kake gulo oke okay, lak like ya enuk. Yuwon sewu dados mengharamkan rokok itu ya bisa terjadi. kanca konco kula Muhammadiyah niku ya sing ngraheramke rokok kathah. Neng kula tetep pripun-pripun tetep ngerokok Bu. Halo. Kula ngerokok. Nek kula nggih nduk nek niku rokok berarti kula nang duwe. Kok duwe rokok. Nang omah duwe lawuh, ngono lho. Tapi wani ngerokok niku nang omah mergo rokok kula niki merek Ratu, Bu. He? Ratuku. Iki ratuku ning rasiko Pak Danang padheke. <laughs> ya, ya begitu. Ya memang ini namanya kewajiban harus didahulukan. Ojo nganti wajib demi sebuah kemek Kalau mendahulukan wajib demi sebuah kemekruhan, maka tadi yang menjadi makro akhirnya menjadi hak haram karena meninggalkan kewajiban. Lah mulo awak diwe urip alam dunyok niku kudu hati-hati mergo no nang alam donya iki urip ping sawetara aja nganti do maksiat aja nganti do duraka aja nganti do nglakoni do dosa wis pokoke halal dijogo sing tenanan piye carane aja nganti nimbul ke haraman baru dosa-dosa yang baru urip nang donya oh wetara goo sangu Murihmina leo ok nglakoni tindak turoko so yeah

Nabi Muhammad. On, oh. nah, awak dewi joko kehalalan dalam rangka untuk meningkatkan kebaikan. Mergo sawalan ku ya kudu ana pening. Gataan. Sing ditingkatke ting nopo? Halo. Sing ditingkatke nopo? Iman, takwa, Pak kira sing ditingkatin, mari kita tingkatkan berat badan kita. Nge, iman, takwa dan kebaikan. Nah, karena apa? Lo awak di kabeh. Nek pun halal bihalal artinya kita kembali kepada fitrah. Artinya kita kembali kepada su, suci. Nah setelah suci kan harus semangat mempunyai semangat untuk meningkatkan segala bentuk kebaikan. Nah, nek fitrah menungso niku janjane nyuwun sewu, Bu. Fitrah menungso niku janjane saking nopo, Bu? Halo. Fitrah manusia itu dari apa? Halo, iki piye iki kok nadodong kabeh iki? Fitrah manusia itu dari tanah dari karena kita keturunannya Nabi Adam alaihis yang di mana Nabi Adam alaihis salam diciptakan dari tanah maka fitrah kita sebenarnya dari tanah alal kepada kembali kepada fitrah berarti janjane dia kon kembali Jadi tadi tanah artinya harus bisa membumi gitu lo halo paham atau paham No, say, Kita pitrah dari tanah. Ki soleh yakin ora ana sing ngakoni nek jenengan keturunane perubahan saking kethek to. Lho no, nyuwun kelingan nalikane sekolah lho. Di sae sekolah ki nek cara teorine Pak Darwin, katanya menurut pitikan tropus erectus ka lho. Lah manungsa ki saka kethek, sing brangkang-brangkang-brangkang terus degeng 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 terus lurus. Wini teori ini, Pak Darwin kelingan orang sekolah. Oh, terus saat jenengan yakin jangan keturunan sekolah ketat nama sekolah Nabi Adam. Nah, berarti ini wajahnya sekolah Nabi Adam, dan jenengan ini ku fitroi saking, saking tanah. Nah, kenapa Pak Darwin kok iso nemu tulang manusia kera? Halo, pernah mendengar? Karena apa? Pak Darwin napa niku Pak Darwin kok iso nemokke tulang manusia kerana niku lara-larae pripun? Ora dong. Kalau nyuwun sewu nek teng Al-Qur'an iki disebutke ngene lho. Teng Al-Qur'an itu disebutke zaman riyen, zaman Nabi Musa alaihi salam. Unikolak umat Nabi Musa itu kalau hari Jumat niku dilarang memet. Memet napa memet golek iwak. Niki bapak-bapak do memet ora, Pak? Ayo, yo, Saibuh, jos mancing, yo njaring, yo santirone. Umate Nabi Musa niku nek dina Jumat dilarang memet, dilarang mancing Dan dilalah Ngerdina Jumat niku mate Nabi Musa digodhok. Gerdino Jumat, Iwa Egi doketok, sehingga umat Nabi Musa kwi tergiur, terus donya iwak. Akhirnya Allah murka, maka di saat Allah sudah murka, itu umat Nabi Musa sing dongeyel yang menerjang larangan di sudah akhir, dirubah bentuk menjadi iraudat dan hosiin, jadi manusia-manusia ketek sing ino. Nah ini umat Nabi Musa kok domati sing tadi diketek bisa terjadi tulang belulangnya ditemukan Darwin mana lo kok don domblong kape lagi bikin domblong gak teki apa ngantuk loro loro nih orang oleh jog. orang oleh orang oleh cok betang orang burung entek biasanya nek putih ini terus arpi pas pipis ya bu ya oh iya saya bu nah itu karena dirubah menjadi manusia-manusia kera -manusia yang hina umatnya Nabi Musa sing ngeyel nah ini awak dewi niku saking sangking Nabi Adam alaihis salam jadi Nabi Adam alaihis salam ini kulak dibentuk dari saripati seluruh tanah di muka bumi Saripati ini Arab dijiko, Saripati lemai Cina dijiko, Saripati lemai Afrika dijiko, Saripati lemai Jawa dijiko. Dijiko, diulet jadi siji, dibentuklah patung tubuhnya Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam ditiupi roh, Nabi Adam itu kali Allah dipendeki segumpil tanah neraka dan segumpal tanah surga tanah neraka dan tanah surga ini diulet dari siji yang tanah neraka yang cilik bu tel cilik sing suargone dari siji dijadikanlah ditempatkan di arah dada di dada ke panggonane roh alias yang kita kenal namanya hati jantung halo jantung niku betul karwati nama mudan ora beda nek nah, kudu ngerti yang namanya hati itu jantung bu dudu sing kemplek-kemplek abang kae lho yang namanya kolbon itu jantung oh, ora dong kabeh kene yang ya dijak ngaji sing slow-slow wae lho ning ngaji sing slow-slow mawon yang namanya hati itu jantung kita lho jenengan kuwi nek deg-degan sing mak blek-blek-blek apa atine sing kemplek-kemplek abang kae? Halo. Sing deg-degan jantungnya apa atine sing kemplek-kemplek abang? Jantung. Ya jadi kalaupun itu jantung kita, tempat roh kita itu jantung itu. Maka nyuwun sewu ini lho, ana lemah swarga sak kepel iki, lemah neraka sak cilik dulet dadi siji dalake kene. Mula jiwa kita itu akan membedakan antara surga dan neraka itu terkadang sangat sulit. Iki ki janjane ikhlas apa nepsu, tapi terkadang sulit karena diulat dadi siji. You know? Oh, <tuh>, Nah, ini kok Dari manusia satu, Nabi Adam, Ini janjiannya Nabi Adam niku asline penduduk surga, ini yang diturun ke nong alam, dunia nong bumi. Kenapa Nabi Adam kok didun ke nong bumi? Maka wakal di kleru. Orang-orang mergodar wakal dibu. Wah ini lagi ngaji nanti toh ini. Pak Lurah ini yang negaknya kiai ini semua ngediba ya Nabi Adam diturunkan di bumi itu bukan gara-gara makan buah holdi. Hah? Bukan karena ndahar buah holdi, Bukan karena Nabi Adam ini kulit didun ke nong alam bumi sebab kalah karo garwane. woiki, ki, ini ngerti. Nabi Atam tidur di tengah alam bumi sebab kalah kalah garwane ibu Hawa. Ini pun jadi sunnah Rasulullah loh. Rasulullah ini pun pun tentang hadis yang kan Awal manusia urib tengah alam bumi disebabkan suami kalah oleh istrinya. Dan akhir kehidupan manusia di bumi juga disebabkan karena suami telah kalah oleh istri. Halo. Iki kira-kira cok do menang-menangi Dewi lagi. Lo Yusuf lo, Yusuf lah kau ngerti lo ceritanya kan? Itu di saat Nabi Adam di surga, itu kan digoda oleh iblis. he Adam, apa Allah halti? Pangan Allah Kamu akan rupawan, kamu akan perkasa, kamu akan langgeng di surga. Nabi Adam itu punya keteguhan dalam pendirian. Tidak, saya tidak akan makan buah huldi karena itu dilarang oleh Allah. Lalu akhirnya, genti iblis goda ibu hawa. Hei hawa, makanlah buah huldi agar kau awet muda, tetap cantik, kau akan selamanya di surga. Dirayu terus karo iblis, akhirnya ibu hawa klepek klepek, Mergo dirayu karo iblis kena rayuannya iblis lagi wong kakung kakung sing rawuh kyo nosen jomblo orang ah ne ije jomblo berarti jenang kalah karo iblis ne ije jomblo kalah karo iblis awak iblis wes anggota ibu hawa kelepek kelepek kok lagi saya bu rami loh, seorang wanita itu akan mudah kelepek-kelepek di saat lelakinya mudah me Merayu, lana ngipin ngerayu. lana ngipin terenggombel, wising putri gampang kelebek, ketoro, Oh seharusnya pipis. Kita ketoro, 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 ibu Hawa tergoda rayuan iblis, Akhirnya disinilah titik. Titik Allah murka. Hei. Ibu Hawa. Hei Kakanda Adam. Kalau engkau memang cinta padaku. Engkau harus memetikkan buah haldi untukku. Karena aku sangat ingin memakannya. Nah ibu Hawa kan resumennya. Dewi. Akhirnya. Niku. Nabi Adam bahasanya kawan. Kalau ibu Hawa. Akhirnya nuruti garwa nuruti bojo dan nah, Nabi Adam terus ngopek ke buah holdi topek begitu pun topek diatur ke ibu Hawa ibu Hawa dengan bahasane awak deh dengan rakusnya memakan buah holdi wes oleh loro begitu oleh loro Nabi Adam ini jemresani buah holdi pangan ora pangan ora pangan ora dikageti roh ibu Hawa lek didahar kaget akhirnya keselak nong tenggok roat nek urung didahar mula wong kakung kuwi nek keselak tala menjinge keto ayo mandek nang kene iki halo pak iki wong kakung la wong putri wis kadung ndahar mulane ana petundukan loro halo wis pokoke rasane tak teruske ya kuwi ya es, ngono kuwi dadi Jadi Nabi Adam diturunkan ke bumi bukan karena beliau makan buah haldi, tapi karena kalah dengan ibu Hawa. Terus Allah murka kok kowe kwe tego tak kwe tak larang kok tetap diopek dun. nong alam dunyo. Maka akhir zaman. Rasulullah bersabda, akhir kehidupan manusia di dunia ya sebab telah banyaknya suami yang kalah oleh istri. Namun lanjutkan sebo. ira-ira jenengan cok wis wani-wani karo sing kakung napa dereng. Kadang-kadang lha jane cocok nonton film sing judule suami-suami takut. Lah ndak niroke sipate welas kae lo Sing cok jeweri kupinge Bang Tigor. ini sajake Mas Danang barang iki nek nang dalem ya iso kalah karo garwanine. Ayo <laughs> senajan to galake kaya gedene gagah e ngene nek garwane wis. Ayo <laughs> Ayo, Pak Pak Kiai ini, oh, oh aku ini <laughs> ya janjanya yang leleng yang nongke ini. aku ini nongkoma, aku ini ya wis tola tolo. Orang kayak ada kayak bujokku tak gawa lo. Nyuan sewo, nyuan sewo. Nah ini sudah menjadi sunnah rasulilah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka maaf banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki kegara wanita. Suami, akhirnya sing wanita ngomong, Hei mas, sampeyan ke lo, wis dadi DPR rong tahun, rong tahun wis itu ganti alparet lah, kowe kok aja mengedak kewer ngono wai, ambok korupsi-korupsi sitik. Akhirnya begitu dia kalah dengan istri, Ya wis lah demi kamu ku korbankan pokoknya tak korupsi ben iso nyenengke kowe. Nauzubillahimin. Ini akan menjadi titik kiamat. Halo. Mulane sing piantun putri piantun putri ku cocok meracuni garwane ya. Engko ndak cepet kiamat. Ini kok kabeh nang ini kaya wis sing putri lemu-lemu kabeh. Sajake kepomo ya sajake. Ini hati-hati, jangan sekalipun jenengan jadi pemicu kiamat gegaran jenengan nyun sewu ngalah- ngalah ke suami ngongkon-ngkon sing kakung dateng perkara-perkara sing boten diridanni Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu cerita anak Nabi Adam murid mengalam lah nopo saking Nabi Adam sing siji, tapi sekarang manusia beraneka ragam bentuk Karena apa? Ya karena saripati tanahnya masing-masing dulu semua diambil. Ono sing modele meripati mblala, duwur-duwur, mancung-mancung, ganteng cantik, ya kuwi pancen lemai Arab dadine ngono kae. Itu sudah saripati Arab, ya jadinya manusianya semacam itu, ya ganteng ya cantik. Ning ana sing modele pipile gembil, kulite putih, Mripate sipit kuwi lemah pundi? Cina. Ya wis ngono kuwi lemah Cina dadine ngono. Ana sing modele rambuté kriwil, kulite ithing. Kuwi lemah Papua, Afrika. Ya lemah pancen ngono kuwi. Lah jenengan iki wis wong Jawa. Lemah Jawa ya dadine kaya awak dhewe. Kok jenengan niku cendek, pesek. Halo, orang Samrenggut, ayo sepanjang ngurang, ini sawah peleng Jawa, ya cendek, ya pesek, pakulitannya ya sawah-sawah bosok. Halo, ya sudah begini, In. ayo bodoh karo aku, ya kini sak nasib, boleh jadi wang Jawa. Ngurang dengan rasa meri, karo se-ngarap, ini jangan pengen eating, ya karo riba Papua. tak suwe-suwe tinggal BDW. Maka kita lihat saja manusia-manusia keturunan Arab, keturunan Mekah, lama kelamaan hidup di Jawa. ini yo jadi cilik-cilik cendik-cendik kaya wong Jawa. Gimana bang ke? Oh, kata to habaib habaib sing cak niki cilik-cilik. Kata wong Jawa wang Jawa, wang Jawa. Kata betul. Kata wong kalau ki konco habaib yo ya, kata ndoro alwi bapaki. kaya... Wong rakenal, yang kenal dikira buatan habaib, dikira bukan punya gen Arab sana. Oh, sekoyok uang Jawa. Ya, karena sawab tanah Jawa akan menyawapi manusianya. Tujuh keturunan kemudian akan menyawapi. Nah, mula, Sewu inilah menjadi beraneka ragam. Kalau kita sudah kembali fitrah, maka sejatinya kita mau menaik derajat. Dewi Arab dihargai, kita akan dimuliakan. Maka hidup di dunia ini, kepengen dimuliakan, apa diremehkan, pengen dihargai atau disepelekan. Nah, kalau ingin dihargai, kalau ingin dimuliakan, maka kita harus membumi, harus bisa mencontoh sifat dan karakternya tanah, karena memang kita terbuat dari tanah. Nah, kok belum apa? Ya? Nyuwun saya saat ini tak takon, ciri-ciri tanah yang seperti apa yang dihargai mahal? Ciri-ciri huh? tanah, ciri-ciri tanah ini biasanya di tuku larang kita tak ngopo Pinggir dalan, makelar bokwi. Nah, Kau ngerti pinggir dalan, Hai nda pinggir dalan konnek pinggir dalan meiki karo pinggir dalan ringrut larang budi nek pinggir ringrut karo pinggir Mario Boro larang di Oh cerno jebul pinggir dalan ya kaacak-acak ya yang ngerti kabehmaklar kabeh Hai yoyoh lemah sing payu larang sing pinggir dalan yo timbangane lemah pinggir kuburan orang duwe jalan nek ana lemah kok pinggir kuburan ra duwe dalan ya ora bakal diregani ra ana regane alias ora payu nggih apa nggih nyuwun sewu karepe pripun ya dah kita kembali ke fitrah kita contoh aja karena di pinggir jalan kok payune larang lah maka kita juga harus begitu sak iso-iso awak dheweke urip kaya lemah sing pinggir Dalan, lah pinggir dalan ini artinya bahwa dia punya sambung rono, sambung rene. Urep nong alam donya Nek pengen diregani, nek pengen dimulyak ke. Jeningan ya kutunduwe sambung kekerabatan, sambung kekancan sambung tetanggan. Karo sopo, woi nguloh di saat dijak, ayo mbak mangkat PKK, ayo. Ayo Mbak mangkat kerja bakti, ayo. Ayo Mbak tilik wong loro. Ayo, ayo Mbak pengejian. Ayo, wong kok enrengan gelem nyambung seduluran, yakin dekne oke sing regani, leres napa leres? Ning nek lemah pinggir kuburan orang duwe dalan. Yo sing regani, are manggoni rasane angker. Jenengan iku nek wis kulina, apa Bu? ulinan ngejak ayo mbak ilek wong loro moh no. ayo mbak layat moh no. lah <laughs> La angker to kuwi wong kuwi dijak srawung megah kira-kira kuwi are dihargai napa mboten padha karo pinggir kuburan orang duwe nah iki sing rawuh pinggir dalan apa pinggir kuburan endhangan kabeh ya aminallah wabaraka Bapa-bapae kae. Endhangan ora kae. Oke okay, sedulure mboten. Kathah sedulure ya bakal kathah sing menghar kae. Lah maka beda harga sini beda harga ringrut. Beda harga malih ya. Ora nak wong kene ya Pak lura, wis wajar-wajare ke kekancane ke, iki ya napa pinggir dalan kecamatan ya. Kancane lurah-lurah-lurah-lurah ya 1000. yang ngeteseng harga yuk mes meluas sak Kapanewon panewon kadang sakka bupaten nah ini masyarakat kampung meriki paling orang yang ini koyo no, lemah pingin dalam kampung sak ora-ora rusak kampung ini guyuk rukun duwe sambung apik harus podo-podo jeningan bakal dimulyaki jeningan rata gelam nyambung kerja bakti ramangkat pos ronda ramangkat kumpulan RT ramangkat tekan mangsa duwe gawe akhirnya tonggo teparu dong ngeneng kewai kapokmu eh ketau lagi ya mana niku lah ini kini Pak Harto sekda ini lah wis pinggir jalan ring road gila nge awis kelasnya sekda wis ini nyalon bupati halo La bonsa kabupaten beliau harus membumi kalau mau dihargai harus membumi harus mengenal seluruh kabupaten Sleman akhirnya yang akan menghargai Yosa Sleman dan jenan rasa Mary karo Sri Sultan soal Sri Sultan pun pinggir Malio ya. eh gena lah mula beliau di saat punya hajat kui sing jenenge karangan bunga kui telung kilometer ora pedot ono sing seko Australia ono sing seko Malaysia yo pancen kono Malioboro kui wis internasi eh saiz paham ge ya begitulah manusia itu akan dihargai di sesamanya dan di hadapan Allah Di saat kita bisa kembali ke fitrahnya yaitu tanah. Kalau kita bisa ngoncai tanah. Oh iya pancet ngono. No. Aku nek kaya lemah pinggir kuburan rande ndek dalan ya tenan ra payu. Tenan ra ana no, sing menghar. Pon, biskuit koncean siji. Lemah sing payu larang ciri-cirine sing napa melih. cedak kapus strategis. Mana kalau tukang jigui pasir, sing ireng Ya, istilah apa-apa. Ya, jawab jawabanmu. Artinya bagaimana? Artinya itu kan tanah berkualitas, punya kualitas. Lah, maka juga begitu. Manusia itu kalau mau dihargai, ya harus punya kuat kualitas Lah Pak Danang juga kayak merikikan yang mungkin pikir pada Danang kulot dua gua. Mula sing wani ligo kursi kene ya aku ora. Aje Pak Sek Dawi rakyat rapatut gus mau jadi. Tahu aja bu, maka akan dihargai oleh banyak orang kalau kita punya kuah. Mon jangan kualitasnya no lah Nek ibu-ibu kualitasnya masakan enak, Insyaallah Allah kerap dimuliakan karo wong Soalnya dijaluk jaluk pendapat, eh, gini masak gini bener gini bener gini ora, ye, nela mestine sing duwe kuwa, kira-kira nyon kongkon uang jaluk tulung warah uang niku sing wis duwe kualitas, apa sing jangan kekasih ke, ke, karo kelegen, ya sing duwe kualitas, gini apa Ya begitulah, manusia ya begitu itu. Eh, lemah apa meneh? Sing larang, subur lemah sing subur bangane lemah sing katos dan mereka wono santun pundi <laughs> wono santun sing model ereng-erengan kailu sing ereng-erengan ditanduri we jati we ramodot akhirnya mengmetu rindendret apa bu? oh, oh rirendret ya mengmetu ri rendet kaya rapayu larang beto karo lemah sing subur tanduri wit rambutan metu tanduri wit kates metu tanduri wit kelengkeng metu ya luweh payu larang tani sing tandus meng meturi rendet artinya bagaimana artinya karena kita fitrohnya manusia ya kita harus bisa seperti tanah yang subur tanah yang subur kisong ngetok kemane kau buah maka kalau kita mau dimuliakan, kalau kita mau dihargai, kita harus bisa mengeluarkan sebanyak mungkin buah-buah kemanfaatan yang bisa dialap manfaat oleh orang lain. Mulai nyuwun sewu, Pak Danang ini mesti dimuliakan, karena apa? Wes bawa pengajian, insya Allah aku sesok ya nambah-nambahi, moga-moga cukup. Lagi mana Mana kerja bakti, yang ngetok ke karang lurah, le ngetok ke yo ya telu, sisi susu kopi karo, eh rokok itu long bungkus, ya karang wong apik. nek wis kadung ke karep ngetok ke buah-buah kemanfaatan dengan sendirinya, beliau akan mengeluarkan buah-buah kemanfaatan, pasti akan dimuliakan. Neng nek urep nong alam dunyo, kok mengetok ke rindrendet, pengetok ke duri-duri pesakitan, maka dia tidak akan pernah dihargai, tidak akan dimuliakan. Contoh, di saat ono kabar, innalillahi wa inna rojiun, sampun sedo panjenani pun bapak huda, umpama, kok dijawab, alhamdulillah, huda mati, pitek kuaman. Nah berarti potongannya huda niku aku dong ngake mau biye nah ya aja ibu ini uripe kula mengetoke duri-duri pesakitan maka pada saatnya saya tidak akan ada orang yang memuliakan Alhamdulillah buta mati bojoku aman tak nah, ngeri meneh tau gue. berarti potongannya udah kuih cok gendai bojone aku tenanan sampeyan Nah begitu, pokoknya urep Nang no alam dunia, nek ngetok ke riren dia. Nek ngetok ke duri-duri pesakitan, maka dia tidak akan dimuliakan. Nek begitu ada kabar, inna lillahi wa inna ilaihi roja'un. Sampun seto panjani pun yang mulia, Bapak Danang Sulistia. Ini bulurah rata nesur lagi. <laughs> oh begitu ada kabar ngoten. Karena beliau hidupnya banyak mengeluarkan buah-buah kemanfaatan yakin sak masyarakat sayuk Gina bang ge? Innalillah ya Allah. Pada nang saya ayu lek kumpul lek timbol ya, semasa hidupnya begitu luar biasa mengkiprahkan jiwa raganya hartanya akhirnya wong sing nguyuk uyuk saking katai leres nabo leres nenek meng meturi rendet wilo Wong yar demek wingi tinggi ting. Kau yari rendet kai. Nek mbak coi dah tak nganggu alat sing dowo. Airi le di leng lumpok ke diuti. Walhasil garing. Keri keri meng. Yo bong. Urip nong alam dunyo. Dah kok mengetok ke duri duri pesakitan. Akhir hayatnya senantinya juga hanya akan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. اللهم صلِّ وسلم على سيدنا ومولانا

lan nabi Muhammad sing nyokani infaq kathah mugo muga kathah berkah sing ikhlas muga-muga kali Allah Dibalesak sak kadah kata-katae kira rak le ikhlas sithik wae akeh alhamdulillah jenengan ne, niku nek napa sedekah niku ta leng ora sandha tak ngenteni iman-iman Wah, nek iki okean. Soale sok bakal tekan mangsane ikhlas. Di saat kapan? Di saat dhewe wis ora mikir eman-eman. Nggih nalikan nalikane sampun husnul khotimah. Jadi, nyuwun sewu. Namine pun sedekah jariah niku kan dadi sedekah sing ganjarane tetep ila yaumil kiamah. Ya, Idza matafnu adam ing koto salah satunye ya sedekah nunggu ikhlas antare 100000 ru 100000 mesti milih 10 aku ikhlase mengiki kok teko langsung 50000 80000 lali ku tang mriko mangke sesuk ngitung mulai di saat awak dhewe husnul khatimah ila mengalir amin allahumma Oh, sing mantep sing mantep, Bu sing mantep, bapak-bapak sing mantap wong niki ceok ajeng dimel masjidlah masjid, nah, masjid niku sing dake kulhan panjang susah makeh kunco tenersanipun Allah subhanahu wa Ta'ala Insya Allah sisok nalika masjid mejiddo dirubah dadi kapal keselamatan awak diwe kabeh sing ikhlas niku insya Allah sam benjang melu kapal keselamatan saking masjid kalau wow amin Allahumma Hadirin awal hadirat rahimakumullah. Kulolan panjenengan sedaya. Manika. wau wow. di saat dari tanah seluruh saripati di muka bumi dijadikan satu tetapi sebelum ditiup roh di dalam dadanya. Inan you know? Nabi Adam disukani segumpil tanah surga dan segumpal tanah neraka siji teng mlebu teng mereka dadi jantung ya dadi jiwane awak ewe maka jiwa kita ini yang akan hidup selamanya ya urip nong dunyane ya urip nong barzai ya urip nong ahe rati ya nong dunyane ya nong barzai ya nong ahe rati maka kita harus mencari jalan Jiwa ini harus kita carikan jalan. Nek kepengin bali nang swarga, urip nang alam donya jiwane awak dhewe kok ka, ka kudu kaya ibarate swarga. Nek kepengin bali nang neraka, ya jiwane awak dhewe kon kaya neraka. Lah kira-kira nyen urip nang alam donya niki wis akeh le nggunakake lemah surgane napa kekian nggunakake lemah nerakane? Halo. Oke, okay, lek nggunakake lemah surgane pokoke yen lek nggunakake lemah nerakone. Surga alhamdu lillah. Berarti nyuwun sewu, jenengan iki dipoyoki, diremehke, disepelekke, diina, difitnah, diglendeng, kira-kira atine ki sabar adem ayem apa kemropok manis? Ayae iki tak balek kan ngono. Sarene okeh ngunake lemas wargane. Swarga iki anane adem ayem tentrem napa nggih. Lho, nyuwun sewu, yen ngangane kuwi mau, nek dicida, nek direndahke, nek disingkang-singkangke, nek dipitna fitnah, diseneni-seneni, dadone kemropok manis, apa tetep adem ayem? Lale jenenge anicek, Bro, apa manis, pinandake jeneng lemah neraka ne, sesuk bali nang neraka Allahumma. Ayo diamiini. Ngantuk saja ngantuk tenan. Ayo njebu. Da nganti kakean ngunake lemah neraka. Eh nek dong do ke mobil, ngedunke emas, ngedunke kulkas, kancane nek botok karo ngene kibu. iki Bu. Halo. Salaman yo ngene-ngene iki Kira-kira seso pilingane terus koyokan ora? Nek sesok pilingane terus koyokan, Mergong ngedral karo garu wak Berarti jalan ije panas, kepanasan, Nak weruh waruh ke Halo? Banyuan saya bu. Jadi, hal-hal yang kakak tersuatan Ya wadih kutu, kutu sangat menghindari. nalikane ono tonggo ngedun ke pit montor jadi nanti kau seneng Alhamdulillah mbak aku melu seneng sambil disotu ke pit montor nanyar kapan-kapan aku tak nyileh yo lak malah penak to kapan-kapan aku terkenong pasar yo lak malah penak to bu ngono oh, aku terus omong karo tanggani. omong omong rubu Juni. pak mau aku meruh mbak Kulo ngene teng Ambo yo kana dol-dolke kijing. Aku yo pengine teng Krompyong. garwane Kakang jenengan mumet. Hasan mumet terus ngomong, "Lah rasa gumun kaiki meneng imitasi." Rasa iki ana emas 15.000. Ah iya, rasa iki rada dol leleg-leleg Krompyong sefula men imitasi. 50.000 kae lho sak gram. Aku cocok weruh kae, cocokono wong do cerita-cerita kae, wong kancaku panjeneng ibu-ibu ngono kuwi kok. Dadi ne cerita-cerita nggih, Pak. Saniki niku enten emas niku 15.000. Oh, nyuwun sewu, dadi aja gampang panasan, ngoten Aja gampang panasane ana wong moyok yen ana wong nyepelek. Teka digawe sing adhem ayem. Ono sak duwer-duwermu. Halo. Wong ya kiambake moyok ya awak dhewe, ngrendahke awak dhewe, lak ya ora makani awak dhewe to? Lak ya golek dhewe to? Kaya ngono wae digawe santai ya kono sak duwer-duwermu kowe ngglendengi aku, malahane dosaku mok emplok. Enak apa enak? Namun loh penting, ana kalane jenengan dados golongan minjum latil ngeplu'in. Apa? Jadi jumlah golongan wong ahli ngeplu'in. Ono kalane penting ngeplu'in ibu. Tahan-tahan paham? Ini ngeplu'in dalam hal-hal yang semacam itu, Dipoyok iya luweh, ki petnah yok sono sak arepmu aku yo kono ngomongke elek aku kono sak duwer-duwer kira-kira sing rawuh duwer ora ya Allah aja-aja ampun ampun ngoten nggih aja nganti aja nganti penduweran on jiwa ni awak Dewi, inilah roh kita, jiwa kita yang terbuat dari segumpil tanah neraka dan segumpal tanah surga di saat jenengan dipoyoi, Kok jenengan sakit sabar ayam tentrem gundungoh datang Allah di saat itulah yang paling diijabah oleh Allah. Mulut eling iling di saat dipoyoi, mangdu sing api nongersani gusti Allah. Tak suka nih cerita bu, tak suka nih cerita kisah nyata hidup pulau tahun sekitar tahun 2010 bu 2010 niku lalak bon teng jogja lo asli nih Gunung gunung lo nomenteng jogja waktu itu keluarga mutan enden sederet sederet sehingga dah toko elektronik teng sakwitan rumah sakit panti rapi jangan bu dilalah ki amba ini ku nih niku sing setunggal beragama nasrani yang setunggal beragama Hindu dilalah lah Kiambek iki critane pun mubeng-mubeng golek dukun. Kok dondolong terus Teruske ya, teruske ya. Nah, mubeng-mubeng golek dukun. Golek dukun niku critane lak kiambek ele dodol elektron iki do semakin hari melorat-melorat-melorat nganti ora kepayon. Golek dukun ternyata dukun ngomong, "Oh, tokomu ki dipebeti karo gendruwo." Niku. Nah, Akhiripun nah, terus niku Pak dukun ngomong, Kulang buatan sakit ngilangi, konon jaluk tulung ustad bayi. Akhirnya gole ikulah. Ketemu ikulah. Mora tegan ikulah. Pak Nguyo ngekek ngapa iku? Eh, dong nguro gak us ngekek. Eh, nyuruh saya bu. Udoh ngapa. Lah, akhirnya tak bu. Eh, setun iku. Akhirnya tegan ikulah. Nanti nopo, Kalau niku dengan jenengan saking kangenin ini mbah dukun. Nah nopo, jangan agama nasroni sing sijihin Hindu. Lah kok mbok ten tengen kiai ini dewi. Istilah kan, nek sederet nasroni gak ada pendito kan itu Yang Hindu gak ada pemuka agama. Kenapa tidak ke mereka kok malah ke ustad? nggih cari ini mbah dukun. Niku kan patos ustad mawon. Lah kok aku dah kulo? sarane mbah dukun. Kan patos ustad sing modelnya kok gendruwo. Lagi nah, gak kira apa-apa. Oh, -apa. oh, no. no akhirnya, Mas, siap ini gendru ini main. Wah, begitu. Oh, enggak, siap. Akhirnya, tuir ini, ini gendru malah senang, Bu. Oke. Okay. Kan, senang, Bu. Waktu itu, saya belum punya mobil, Bu. jauh 2010, kalau tidak ada mobil. Akhirnya, kalau dipetuk. Lihat, petuk ini, kalau kembutan, mengambil mobil Grand Max. Wah, Mereka dugi-mereka, dugi toko elektronik, nanti lalaku. Teng merikau ini pun kula gumut. Teng meja ini pun tersedia kaya kraton ini kok. tumpeng, ana ingkung enten apa ini kok. kembang seantiru ini. Lala ragu mula lagi Nasrani, orang Hindu kok malang gaya kaya gini. Tak takun ini untuk apa? katambah Dukun memang harus bikin syarat semacam ini. Oh buat apa? Ya enggak tahu mungkin untuk gendruwo. Laino. Oh ngonoh. No. gampang. gampang gampang, gue tak dungan nih, Es bu, tak dungan. Bahasan tak dungan sing kagungan dalam niku, sing kagungan oko niku ngendi kok. Gimana nih Pak tuat? Ya kalau untuk gendruwo sediakan plastik kresek yang besar. Tak ngerti. Ini tau bu Ah, ini nengkono ini gendruwo main bu. Jadi gendruwo ini berkata-kata. Sediakan plastik kresek yang besar. Oh gitu Pak Ustadz? Iya. Wah, wow, jadi pasti kelas ingkungnya Ingkongnya ya iya. Apa? Tumpengnya ya iya. Wah, berapa ini calon gendruwo ini mayoran ini. Ini nanti gendruwo makannya di sana. Oh ya, yeah. manut deh ini. Akhirnya ingkong. Akhirnya kayak mas. Ingkong kok gede harus kok. Menurut ini nganu gede anggu agil lingkai. Kalau terke wangsul. Begitu terke wangsul, kalau di donkey pinggir dalan ini mesti sakit. Jadi meng, 20 meter niku omah kula pun bon ketok pun bon, kula teng mriki mawon tesah menapa mandap ndak kangelan le muter oh nggih kula mandap mriku wah mandap ngoten to no? sing kene nyekel ingkung sing kene nyekel gedang gek duwite kene po sak motol-motol lak <laughs> La, ngleling to no, ya kene aku ya motol-motol lho bu rasah meri sampean nek ora ketok lha <laughs> nyuwun sewu akhiripun nggih omriku niku begitu medun mobil iki lak ya biasa nek wong dipethuk diterki lak ya kudune kita sapa senyum to nah kalau senyum monggo ba ustaz nggih monggo langsung suara halo udah nek dipethuk nggo mobil kwek klecam klecem ngene iki klelang kleleng nek potongane huda ra kendaraan roda papat paling kendaraan roda papat ping bandosa ngene Di bundusak, nah, kalau di bandu sak bunda sak ibu. Nak kulo santai bu, sing tak guna ke lemai bu. Karena di surga setiap apapun yang kita pinta pasti langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Blas ora kemropok kula bu beda ron jenengan. Ah ngono ke kuwi langsung. Ah, ngono. Nak kula mboten langsung karo ngleleng kae akono karepmu nduwer ya kono lak ngono nek kula. Langsung ndonga Bu. Ya Allah, segerakanlah kula gadah mobil. Wes ngono Segerakanlah kula mobil. Riwayat. Ini, ini, langsung diunggahke Allah. Malaikat limatur kare Allah. Ya Allah, ana opo Malaikat ta. Masya Allah roh malaikat Ada oh, no, apa mas malaikat? Tidak mungkin oh apa kata? Loh <tuh>, ini kau udah dipayai wes, langsung Ayo ale, lebak nang dada Oke okay, sentrup waduh sakitnya Ini <tuh>, cara jenengan Jadi sakitnya tuh di Sini ini, ini, ini ora Langsung malaikat muka ini Jelas Hutan, Udah nesura, boten malah dongo, dongone nebiye, nyuwun disegerakan punya mobil. Oh, udah wis patut di mobil. Kata niku, niku langsung di Eh? Apa? Oh ya, siap, siap. Oke, okay. Udah sudah malam. Ya, oh ya, 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 ya. Kaya kita terakhir. Begini, <laughs> ya, ya, sejenis jam angklas kita ini. <laughs> Sesuai yang sama tadi sedulur gigi yakin. Woi toh air air bunyi teringkat cerita. Tunggu kalau dijabah tidak lebih dari empat bulan. Konco kulo berangkat haji. Datang mereka mengkelingan kulo kundur haji tak parani. Kalau ajeng wangsul dilalah kulo niku terus kali konco kulo tak ditakoni aja nek ngaji niku nek udan beri pun agih mantolan toh mas kulo niku wah ngoten opo anane ora tak tutup tutup yo mantolan toh mah Pok pamit Ki Ambae pun siap nyangone kula nggo tumbas mobil. Alhamdulillah. Mula saiki aku rene nggo mobil. Dadi rada gleleng sithik, ra katingtung kalah apik ronggon Pak Danang. Ambo menawa Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi sedaya berkah manfaat. Amin Allahumma. Wenika njenengan sak mangsa-mangsa mangke enten channel ajeng napa nderek bangun Masjid Al Muqorrobin ingkang badhe bangun wonten ing sisih saler menika nika ning kula nggih tepate saged langsung jariah insyaallah jariah panjenengan ila yaumil qiyamah mulyaake njenengan donya akhirat. Pun muga-muga dalu punika kathah ginomanfaatipun. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعمين حمد يفينا <applause> ما هو يا ربنا لك الحمد كما ينبغي في جل ما سلطانك الله ما وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا عفو يا غفور ويا ذو الجلال والإكرام الله ما كلنا أولي جميع هلما في قرية أمبول بلهرجنا خصوصا من العائدين والفائزين والمقبولين والمغفورين الله مرفع لنا درجتنا في الدنيا والآخرة Waktim lana kula nabi husnil khatimah Wa dahinna lecanada kaum Rabbana atina fitun ya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina ada benar Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala sayyidina muhammad Wa subhanah rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Berkata lansematan Mungkin kata kino manfaatipun hamba pilih enten urang cilik la kok wani nendang grameh menawi krasa kurang-kurasa sedidik kapan-kapan ngundang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jawa yang satu mata Paripurno, Babaring, Pengawasan yang sampun.